kawasan-kawasan tol, mau keluar Buah Batu atau mau keluar Pasteur gitu, langsung perut tuh auto kelaperan gitu. Jadi hari ini makan banyak banget sih. Jadi kan aku kondangan udah standby jam 7 pagi. Itu aku udah ngemil dulu kupat tahu sedikit sama kue-kue jajanan pasar. Habis itu ya udah tuh akad nikah, bisa akad nikah ada coffee break dulu. Nyemil banyak banget. Lontong lah, risol, puding, ada pisang molen. Banyak dah. Habis itu gak lama makan siang. Makan siangnya di kondangan. Siapa yang kalau di kondangan itu kerjanya kelilingin dulu makanannya, ngincer-ngincer-ngincer, baru nyobain semua. Aku tuh kalau di kondangan jarang jarang antri di yang prasmanan nasi dan lauk pauknya. Aku lebih suka di yang pos-pos satuan-satuan gitu loh. Jadi ke pos empal gentong, ke pos dimsum, ke pos mie kocok, ada iga bakar, ada cream soup, ada apalagi tadi kebab, yang kayak gitu-gitu loh, yang satu-satu pos gitu yang lebih menarik dibanding yang prasmanan. Prasmanan kan paling isinya kalau nggak nasi, ayam, daging, sayur gitu doang kan. Dan ngantrinya biasa lebih panjang. Mendingan yang di pos-posan. Nah, Habis itu apa namanya? Habis itu aku kan itu udah makan siang kan hitungannya. Terus udah tuh udah kelar, udah balik ke penginapan lagi. Kayak terasa udah makan siang, cuma pas kakak aku mau beli makan, dia turun, ya udah turun aja deh, aku udah makan, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba perut aku lapar, terus aku ngechat, aku lapar deh gitu, jadi nitip makanan. Aku makan lagi tuh nasi, dan hanya nasi satu per setengah satu, selauknya banyak lagi, kocak. Habis itu dalam 5 menit sekejap habis. Habis itu aku ngantuk banget. Tapi tadinya udahlah males-malesan aja pengen tidur. Cuma sayang banget masa malam Bandung. Bentar. Ini tuh di hotel cuy. Ini di hotel. Jadi aku di bukan di dalam kamar. Ada orang lewat deh, kocak banget deh. Malu. Ada beruang. Beruang pakai gaun. Kakak Udang. Hai. Kak Udang lagi di Bandung juga ya. Kak Udang, halo. Kak Udang. Kak Udang makasih banyak. Gak ngemper dong, saya di kursi. Wih, di kursi saya. Kocak banget. Gak enak tapi nih bantal. Udah bosen soalnya. Abis ini Kak Udang diajak sepedaan. Kocak banget lo. Ke kamar mandi enggak, nanti kalau ada yang mau ke toilet gue di dalam bingung. Kak Udang apa kabar, kamu lagi di mana, apakah anda memakai wifi? Kagak, wifi-nya enggak nyala bener-bener nih. Jadi tadi aku ngisi kuota dulu sebelum live.
Kenapa nggak tidur di rumah aja? Karena agak jauh dari tempat acara nikahannya gitu. Jadi apalagi standby jam 7 pagi kalau dari rumah jauh. Terus yaudah sekalian aja disini. Besok gas CFD jago. Gak ada CFD cuy. Bahkan di taman-taman aja gak kayak di Jakarta, kayak di GBK gitu banyak yang olahraga. Di sini tuh gak ada. Gak dipakai olahraga dan sepedaan ternyata gak seramai itu. Tapi aku pengen sepeda di Bandung, tapi sepeda aku di Jakarta, gimana dong? Besok nyepi. Gak malam mingguan sama yang di krop. malam mingguannya sama yang lain lah, banyak lah kontestan. Beli sepeda bener-bener loh, nyewa. Iya, Gasibu tuh sepi pisan wey. Gasibu sepi banget. Ditutup kalau gak, ditutup, aku lewat-lewat itu tuh ditutup. Jadi tidak untuk dipakai gitu fasilitasnya untuk olahraga. Tadi sama peserta keberapa? Oh iya, aku belum update lagi ya kontestannya. Ntar deh aku update. Padahal malam minggu harusnya aku update. Besok aja dah. Besok aja. KBB di hotel sama siapa? Sama mama, sama kakak. KBB nangis gak nonton Ramune? Apa ya, jadi dari mulai overture itu suara aku tuh kenceng gak sih mikir di sini. Suara overture tuh apa ya, lebih ke aduh pengen banget nonton langsung gitu. Terus pas udah lagunya mulai gue malah fokus, ah posisi gue kosong gitu. Tapi lebih sedih, maksudnya sedihnya sek gitu. Bentar ada yang lewat. Balik lagi. Lebih sedihnya sek gitu. Apa ya? Gak percaya aja nih Ramune terakhir gitu. Aku pikir ini setlist yang aku suka. Setelah nutup aku di JKT, terus aku gak bisa nonton lagi gitu loh jadinya. Terus ya sedihnya karena lah ini JKT udah gak ada juga gitu, gimana gitu. Bakal beda banget. Cek aja be pura-pura fit call. Iya sih, cuma kalau showroom tuh kan lebih ekspresif daripada fit call. Nah terus apa lagi ya Ramune? Aku tuh dari lagu M1, M2 aja udah sedih banget. M1 aja sedih banget. Ya Allah. Tapi karena tadi suasananya agak banyak orang ya. Mana ada tante gua lagi masuk-masuk. Jadi malu aja gitu kalau nonton tapi nangis di depan orang, kocak gitu lah. Iya di M1 tuh memang kalau waktu live show aku pun aku kalau nggak salah udah mau nangis, soalnya memang liriknya tuh bagus banget M1. Emang sesedih itu. Terus tadi pas cross gitu aku ngelag karena aku pencet matiin HP. Habis itu apa lagi? Habis itu nyesek lagi di M11.
Habis itu nyesek lagi di habis itu nyesek lagi di itu lagu-lagu yang M belakang itu loh, lagu Crayon, lagu Bowling, lagu Ramone. Di lagu-lagu itu menurut aku K3 justru makin kelihatan kekeluargaannya tuh di situ gitu. Kelihatan akrab satu sama lain. Kayak mereka sangat akrab tapi dipisahin, tolong gitu. Namamu hilang, Beb, skip. Iya benar-benar. Bahkan kemarin-kemarin ada laporannya gitu kalau itu 16 tahun itu masih ada baby, itu masih ada baby. Gue kayak seneng aja gitu karena ada nama gue. Nah. Kayak campur aduk gitu loh di Ramune tadi di MC. Awalnya udah sebut nama baby itu udah seneng. Nah, pas lagi di Crayon ya. Karena di show-show sebelumnya banyak yang laporan gitu nama aku masih ada, jadi aku emang sengaja pengen bikin video gitu, divideoin pas sebut-sebut nama. Nah pas nama baby muka aku ada gitu, jadi kayak aku tuh ada gitu, ngerti gak sih? Walaupun aku gak ada di show-nya tapi ya aku ada gitu loh, disebutin gak masalah. Udah divideoin, udah niat-niat sampai ngeflip kamera lah. Anin krik-krik ayo cek kurang aja. Ya Allah, bener-bener gue tuh udah niat gitu loh, bukan niat mau ria, lebih ke apa ya, lu masih nyebut nama gue, ya udah gue pengen nih ada nih orangnya gitu loh, pengen kayak gitu kayak di cuma untuk upload dong lah udah. Cuma untungnya ya karena namaku ini memang sangat-sangat nama yang dicintai di lirik lagu JKT48, untung di Crayon itu ada warna baby blue, jadi masih ada tuh baby. Tetap ikatan gue longgar. And baby blue gitu. Untung banget ya punya nama baby. Yo eh, deket banget sama lift ya. Iya, lift sana deket, lift sini deket. Tadi dia nanya apa? Kak Udang gak mau nanya, Kak Udang ini ngasih aku gift siapa aja, aku bacain dulu deh. Ada dari Kak Maunya Baby ngasih aku obat. Kak Udang, iya ada beruang pakai gaun. Itu sudah gue ya, cuma gue kayak dia pakai gaun graduation gitu. Thank you so much, terbaik loh Kak Udang. Terus ada Kak Dewi sama LFM. Yay. Sakura no Kini Naro keinget baby. Aku juga gak tahu ya kenapa
yang ini beralih lagu gitu loh. Padahal menurutku lagu Sakura no Hana Biratachi itu ya udah template-nya untuk graduation gitu. Berasa kurang afdol aja gitu kalau tidak ada lonceng sakral itu untuk mengantar kelulusan. Oh iya ya, pas thank you for the memories udah. Oh karena juga memang ini kok kenapa gue jadi berspekulasi gini ya, gue kayak udah orang luar gitu berspekulasi. Apa karena ya jadi karena memang pas last show-nya bonus song-nya juga udah banyak kan, jadi kalau misalnya dua lagu kalau udah plus Sakura no Kini Narowo tambah Sakura no Biratachi kan durasinya juga udah over ya kali, gue juga kagak tahu. Cuma aku benar-benar suka banget lagu Sakura no Kini Narowo. Sukanya karena apa? Karena lagunya bagus. Terus lagunya tuh ya jadi khas aku aja gitu. Soal sobat gue sampe weh. Enggak, maksudnya aku tuh suka, menurutku range suara aku tuh cocok sama nada dan lagunya. Bisa mengeluarkan vokalku dengan baik di lagu itu. Menurutku. Apa kamu idol? Kocak. Aku tuh ya kalau misalnya aku kadang tuh kalau mau nge-tweet masih mikir, aduh, ini kenapa tweet gue sih masih JKT mulu gitu kan. Kalau gak ditahan-tahan, baby Cesara Nadila dari seorang idol itu menurut gue akan menjadiin loh, jadi fans yang suka kritik. Suka review, oh ya kang review, gue akan jadi kang review dari idol, jadi kang review. Soalnya kayak menarik aja pas nonton, pengen yang review aja lo kritik, aduh lo masih nganggap lo idol udah sebel ya, ya pasti gak sih, masih berproses lo. Bahkan ada orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun graduate dari JKT vibesnya masih idol ya, gak salah juga. Kerjaan baby manusia normal dan kritikus idol. Reviewnya per grup atau per member? Kalau per member mah kagak enak. Apa sih? Implisit. Tersirat aja, tersirat.
sumpah itu yang lewat gak ada yang minta foto bareng. Di kondangan ada tuh. Temen-temennya temenku gitu kan, anak kuliahan. Misalnya kayak ini kenalin baby ya, baby teh JKT teh. JKT. Kocak. Terus ada yang ternyata memantau aku juga di sosial media. ada yang bilang, kamu tuh suka nulis ya, cina gitu. Aku baca tuh tulisan kamu, aku suka banget tuh katanya tulisan kamu yang apa teh, yang ngomongin mantan kamu katanya. Hah? Gue ngomongin mantan? Yang itu, yang cerpen satu hari itu dia kira cerita asli. Dan ya kali gue nulis gue sama mantan gue yang kak ya kocak aja itu. Nah itu mah fiksi ya, tetap fiksi. Fiksi mah merek tuh liur. Lu tapi masih ngerti bahasa Sunda mas ya tuh. Terus ada lagi temen-temenku kan, temenku yang nikah ini kan anak kedokteran kan, sudah lulus, sudah dinobatkan sebagai dokter, tinggal internship dan ya gelarnya sudah dokter, cuma perjalanannya masih panjang sih. Jadi maksudnya ya gitulah, banyak bertemu dokter-dokter. Terus tiba-tiba kayak, "Oh ya baby, kenalan ya, saya teh dulu pernah nonton JKT." Kocak banget ya Allah. Incer lah. Enggak, aku mah gak gitu. Aku mau ceritain sahabat aku, tapi nanti aja di tulisannya di blog, biar aku udah bayangin pengen ceritain tentang Bandung. Lu gak dapet jodoh kan Beb di sana? Aduh, kayaknya jatuh cinta gak semudah itu deh. Gak tahu sih gimana sih rasanya. Maksudnya masa lo ketemu orang di kondangan tiba-tiba, "Lah kamu jodohku." Ya kali kayak gitu. Beb, koko ulang tahun. Tertarik itu gampang, tapi jatuh cinta belum tentu. Bisa aja kayak di sinetron. Tapi tebar pesona kan enggak. Aku tuh malu banget sama kan. Kocak. Malu banget nunggu ditanya aja, tapi kayak aku diem, kok mereka sudah tahu ya background saya. Ini gosip dari mana? Gosip saya menyebar sampai ke pelosok anak kedokteran. Geli, pemalu. Beneran pemalu, weh. Tiba-tiba di kondangan nyanyi Rapsodi. Nah, memang tadinya tuh temanku udah nyuruh, "Baby, nanti kamu nyanyi ya," gitu. Ya, udah gitu ya, santai aja. Asik gebet. Kayak ya udah, chill gitu, nyanyi-nyanyi santai doang mah gitu. Aku udah mikir tuh kayaknya bawa Rapsodi aja deh gitu biar promo nih JKT48 gitu, kapan lagi kan nanti ada videonya weh, baby lulus JKT nih mau nyanyi Rapsodi sendirian gitu kan. Tapi ternyata gak jadi, soalnya kan masih protokol covid gitu loh, jadi mic-nya gak bisa sembarangan tuker-tukeran.
bawain air hangat sih. Bawa mic sendiri. Buset dah, mahal betul. Gue punyanya mic karaokean gue tuh 100.000 harganya yang kuning. Aduh, kocak. Mikrofon pelunas utang. Komik yang ada speakernya, iya. Aduh, kenapa udah ngantuk? Abang aku ngantuk sih dari tadi sebenarnya. Karena memang gak biasa berkegiatan dari pagi full gitu loh. Aku dari jam 5 udah bangun, udah make up, terus aku nyanggul rambut sendiri, pegel banget nih tangan. Kebanyakan makan. Pinjem mic teater, buset. Keren banget gua. Udah mulai nganter belum, Beb? Belum lagi. Masih pengangguran. Ngantuk. Kau sendiri yang ya nggak apa-apa sendiri. Nggak pengangguran kan, kritikus idol. Oh iya benar, saya punya kerjaan. Kerjaannya bawel banget di timeline. Tapi saya senang, saya sudah tidak masuk bot. Jadi dari kemarin tuh banyak banget tweet yang aku hapus-hapus tapi tidak masuk history. Saya bahagia. Semoga cepat dapat kerjaan ya. Nguap dulu baru, amin. Pengangguran tapi temannya idol ibu kota, yoi. Saya pengangguran tapi sekalinya nama saya disebutkan di sebuah MC pertunjukan idol ibu kota itu ya, sekali disebut aja, aduh, bayarannya mahal banget, sumpah. Ini mereka tadi keceplosan manggil KBB itu berapa kali, aduh, udah berapa kali kan tuh bayaran saya tuh. Jam 11 dah, 20 menit lagi. Kak Udang mana nih, Kak Udang? Namanya Dak Cipta. Satu kali sebut 100.000, murah amat 100.000. Ya Allah, nama saya mahal. Tadi halu kau masih perform di Ramune. Sebenarnya aku mau aja magang sehari gitu, karena kan Ramune 15 orang. Terus tadi aku tuh gatel aja pas nonton, lah itu posisi gue kosong, lah itu bagian gue nyanyi kosong gitu, lah ini nyanyi sendirian, kasian amat gitu kan. Mau aja aku tuh sebenarnya magang tadi sehari gitu. Tapi tuh masalahnya tuh gini sih, kalian tahu kan, tadi itu acaranya penting, itu live show-nya K3 sebagai tim.
live show-nya Ramune juga sebagai setlist. Abis itu live show-nya kelima member juga yang penting di JKT48. Bayangin kalau nih ditambah Baby Cesar ada Dila magang sehari gantiin perform tuh biar ada 16 orang. Lu bayangin nih, ketiga hal penting itu tuh jadi buyar. Orang-orang pada nanti fokusnya ke Baby. Kasian. Jangan gitulah, jangan mengambil panggung orang lain. Lu niatnya baik mau bantuin mereka biar gak kosong, biar 16 orang. Tapi nanti orang fokusnya ke saya doang. Kasian. Pasti maksudnya jadi yang topik rame tuh, wah baby muncul kan jadinya yang harusnya apa jadi poin penting acara hari ini tuh jadi hilang gitu. Beneran tau. Beneran we, tapi bener kan gue ria, tapi bener itu hal yang benar. Orang ini kok lu lihat aja poster Ramune aja masih muka gue tuh gak tergantikan di poster itu cuy. Itu muka terbaik. Lo tau kemarin lu di spill Cisani kan, kenapa muka aku bisa semenarik itu di poster Ramune? Karena dikasih back sound lagunya Noah. Kenapa gue jadi pelawak gini sih? Gue bingung dah. Ya Allah. Iya kan, weh. Ada di layar CGV. Kapan lagi muka Baby Cesar ada Dila segede ini? Kayak anggap aja nih layar showroom segini nih. Ini bener-bener muka gue segede gini. Wah, mantap banget dah. Keren. Jika satu warna hilang, kita tak bisa selesai. Pelawak showroom, iya gue pelawak showroom. Yang ngerti kalian-kalian doang. Gue kalau kadang ngejelasin ke orang gitu ya, apa yang gue lakukan di showroom, kayak biasa aja tuh orang-orang. Apaan sih gitu. Lalu doang nih berarti selera umur ya. Maria, sampai Ramune tumpah-tumpah. Iya, tau gak? Kita itu ya sama kostum itu sangat sakral itu loh. Sekalinya lo menodai kostum itu tuh dosa besar. Dan aku numpahin Ramune keruk, panik sumpah. Besok cek YouTube. Oke. Nih kan temen kok nggak live showroom, malu ah bawa orang. Sampai pun. Tapi di sini kita ketawa. Cie. Apa nih gue stand up? JKT bayar royalti gak? Kan kalau misalnya orang berkarya gitu ya, bikin lagu, bikin lirik lagu, kalau dipakai di project-project berikutnya kan bayar royalti gitu kan. Nah, kebetulan ini muka saya terpampang di poster Ramune. Sayanya udah gak ada tapi masih dipampang. Jadi royaltinya tuh ke siapa ya? Kalau lagu kan ke penciptanya kan. Nah, kalau muka royaltinya berarti ke yang menciptakan saya itu Allah. Tapi yang membuat karya menjadi Baby berarti emak bapak gue yang dapat royalti. Bentar lagi mukamu hilang beb dari teater. Iya. Kamu yang gak ada muka gue yang lucu itu. Sayang banget. Sayang banget dicopot. Royaltinya dua.
Siap-siap lah royalti. Bang Jabib yang foto, kayak ngedit. Lah, ya enggak lah. Kayak yang punya muka lah. Mau foto yang fotonya siapa? Kalau modelnya bukan saya, ya enggak berhasil itu poster. Bayangin aja, coba ganti dah muka aku sama muka siapa, beda. Kamu akan benar-benar menghilang dari JKT. Di kalau video yang protokol kesehatan di teater masih muka gue gak tau sama Gaby kan. Kan keputar mulu kan. Muka aku masih ada di teater. Muka aku masih ada di teater pas lagi puterin MV Rhapsody. Tapi bentar lagi juga single baru ya. Aduh, gue udah mulai dilupakan di JKT gimana. Perlahan muka saya benar-benar hilang. Oh iya, di poster single alhamdulillah gue masuk Senbatsu banyak. Poster single mukanya baby dong, mantap. Udah mau nah. Ya, gue masih aman di poster single. Cuma gue nggak tahu ya kalau JKT bener-bener pengen mulai dari nol, kayak lupakan mereka. Single ke berapa nih yang baru, 22. Jadi kan single pertama. Poster gue sih gede, yoi. Mip, udah ada pekerjaan tetap enggak? Emang kamu mau ngasih aku kerjaan? Oh iya, muka gue masih ada di list of pengajar akademi. Guru idol. Bener-bener, berarti gue harus masih digaji sama mereka. Bilangin dong. Mukanya masih di mana? Aduh. Di kampusku butuh psikolog. Jadi content writer mau enggak, Beb? Boleh. Mukanya masih di hati Baby Wash. Yeah, gaya banget dah. Ini kakak udah kagak komen-komen tuh. Lu harus memanfaatkan nomor satu. Lu kalau nomor satu komen tuh langsung muncul gitu, ting ting ting. Jadi mukanya tempel di tiang listrik. Sedot WC dong. Enggak kakak. Kita demo jika poster Uza diturunin. Lah, kalian gak usah demo. Kah, gak jadi deh. Ini jokesnya udah terlalu sering gue bawa sekarang jadi. Lagi mempes, Beb. Menang mulu jadi gak diganti. Apakah kamu R besar? Kamu mempes? Lah, notif kapan deh? Oke. Okay. Gak benar mau belajar main game. Emang kalau main game itu harus belajar. Kocaknya gitu. Main aja harus belajar. Jadi guru spiritual JKT48 aja. Spiritual tuh ini ya. Bayangkan saat kau pulang dari teater, keluar teater, turun lift, keluar pintu FX, naik ke mobil,
Bayangkan jika gift dari fansmu tertinggal di teater. Bayangkan hati kecil para fans yang sudah memberikan gift tapi kamu tinggalkan di teater. Bayangkan ketika kamu sudah rebutan tiket teater, 40 orang saja yang beruntung masuk ke dalam teater itu. Mulai rebutan tiket hari Senin jam 7 malam. Bayangkan di jam 18.59 kamu sudah di depan laptop untuk ngeklik apply teater. Tiba-tiba mati lampu. Bayangkan lagi ketika kamu dari jauh, fans luar kota datang ke Jakarta dari susah payah, sudah naik bis, lanjut naik bajaj, lanjut naik Transjakarta, lanjut jalan kaki, muter-muter GBK dulu, siapa tahu ketemu baby lagi sepedaan, sudah antri depan teater, sudah masuk ke dalam, sudah melihat panggung-panggung dan lighting teater. Tapi tiba-tiba Oshi mengetweet lagi enak badan. Kata baby bayangin. Kocak banget. Tapi aku tuh ini tau, ini nih, ada fun fact menarik gitu ketika aku masih menjadi idol pada masa itu. Fun fact menarik itu adalah nih, misalnya tiba-tiba aku tuh lagi merasa kurang enak badan gitu ya, misalnya pengen santai aja gitu performnya, yang penting enjoy. Tiba-tiba jeng-jeng-jeng-jeng staff memberitahu, baby ada MVP sama kamu. Wadaw, itu tuh kayak senang, tapi gimana ya, gue ada rasa tidak enak gitu. Gue lagi tidak bisa totalitas, tapi ada MVP sama aku. Mau keluar lagu kan enak, nanti dia yang kayak kecewa gitu. Gue mau MVP aja susah gitu, sama baby tuh ngantri gitu MVP-nya. Dan MVP babynya nanti hilang-hilangan, ya udahlah gue paksain aja. 16 lagu gue senyum ke dia. Sama satu lagi fun fact nih. Fun fact aku, judulnya itu fun fact baby ketika two shot trolling. Bayangkan. Bayangkan ketika kamu sedang ada, misalnya zaman kuliah nih,
udah ada deadline tugas. Sudah ingin pulang cepat atau mama tiba-tiba, "Pipi pulang cepat ya," gitu. Pasti. Bayangkan, sudah ada planning untuk pulang cepat. Pasti rolet aku kebagiannya terakhir. Bayangkan. Tapi kalau aku tuh santai, gak ada apa-apa, pengen lama-lama di teater, mulai tuh dapet pertama. Gue heran banget kenapa selalu kayak gitu. Masalahnya roulette dapet pertama itu, ya kalau aku gak bisa jenpon juga gitu, pasti ada briefing, ada apa gitu. Ya aduh, udahlah, kocok lah. Cuma lo kasih azab aja gini. Aduh. Ada apa gitu. Pas kapan ya? Pas rolet kapan ya? Baru-baru ini kan ada rolet tuh. Pas. Pas aku pakai kemeja putih. Pas kapan ya? Tahu dah, pokoknya aku ada rolet tiba-tiba, nggak jadi, lupa. Pas lagi show Rona, pas Rona tuh aku pakai baju apa ya? Iya, pokoknya tuh pas Rona, pas siapa dah? Siapa gitu tiba-tiba ada rolet, gak tahu gitu. Dan aku tuh kayak, aku mau baju aja gitu kan. Aku kan suka gitu kan, ini bocah-bocah belum ganti baju aja ngerolet kayak gitu. Jadi aku udah ganti baju tuh, tiba-tiba keluar nama baby. Aku udah ganti baju, nama baby keluar. Gue langsung, untung gue udah biasa quick change kan, jadi kayak udahlah, tidak perlu menunggu lama, lebih ready gitu. Mau riat tapi tidak cukup. Namanya memang fenomen, aduh kocak. Aduh, ini tuh masih banyak yang kepo ya dengan kehidupan saya. Seru banget. Bahkan osimu cemburu ketika live showku. Gimana ngerasain jalan ditutup-tutupin di Bandung? Enggak. Kebetulan jalan yang aku lewatin tuh terbuka semua gitu. Kalau ditutupin, serem dong. Kita lihat apaan? Gak lihat jalan. Apa sih, garing? Gak jadi ngelawak. Bayangkan gak pernah. Oh, bayangkan Oshimu cemburu sambil main Lego. Bener-bener jadiin konten YouTube kan, gue cemburu bener-bener emang. Aku nontonnya pada komen bilang ngakak-ngakak. Aku nontonnya kayak, apaan sih nih baby? Kocak banget. Dijadiin konten gitu, baby
cemburu kena prank. Tapi gara-gara itu gue beneran tahu kalau itu prank. Gocok. Padahal pada saat itu gue masih mikir, waduh beneran nih, bener-bener. Lucu tau. Minta royalti ke Zack, iya bener-bener Zack. Eh Zack, gue udah mention lu, sengaja gue mention lu. Yang gue mention awal-awal tuh fans-fans gue. Gue mention lu untuk bagi hasil. Lu kagak ada itikad baik lu ya. Gak bercanda. Bercanda. Jatuh-jatuh konten. Pasti cemburu gitu. Kalian ada yang suka dicemburuin gak? Maksudnya kalau dicemburuin tuh kayak, ih dia cemburu nih sama gue. Atau yang, ih jangan cemburu lah, ribet. Hobi baby ria dan menulis. Ah, udah mau jam 11. Udah. Bener-bener baby. SS dulu buluk tuh. Kamu mau aku share lah. Aku sharenya share lah, pamerin nih dapat beruang. Ada gift dari siapa lagi? Ada dari KWK dapat bunga, Kak Fadil kasih bunga juga, Kak Wasta kata aku dikasih I love you kerupuk, bukan berarti kerupuk. Kamu gak mau aku pergi ya, kalau dong kamu main game aku mau pamit ke itu anaknya apa beruangnya sih? Kerupuk sama beruang, peluk sama beruang, pakai gaun. Semenjak gue jadi bocah showroom tuh kocak, ternyata aku punya julukan yang sangat apa ya, membuka pintu rezeki saya gitu. Gue ganti nama dah, kayak semenjak jadi bocah showroom tuh kayak bagus gitu jalannya. Gue bilang ke emak gue, mah nama baby ini ya ganti ya, bocah showroom aja mah. Bocah showroom. Tapi pas gue lihat-lihat ya, karena aku memang sekepo itu ya sama Twitter atau apapun yang tentang aku. Aku tuh penasaran gitu, seterkenal apa sih julukan bocah showroom. Ternyata bener rame. Maksudnya rame orang-orang yang menjulukan aku bocah showroom. Kocak. Yang saya
Kak Udang tuh gitu loh, ngasih segalanya, tapi lu tidak ingin kepo tentang gue. Lu membiarkan orang-orang lain yang kepo sama aku. Jangan lupa pakai underscore. Yoi. Kocak betut. Adminnya Tati. Mention BCSR tanpa underscore ke sape lah gitu. Ngakak. Lu tahu enggak itu underscore itu yang membuat jalan rezekinya semakin mulus. Ya kan? Jadi ada garis di sini tuh buat glosor gitu, bocah showroom seret gitu. Coba kalau bocah showroom titik kayak seret gitu kan, kalau ada underscore tuh terus jalan terus. Kalau tambah banyak tambah lurus. Aduh ya Allah, memang sih lancar banget otak. Aku mau zoom dulu. Cantik banget ruangnya. Ih, cantik banget gaunnya. I love you. Kerupuk, kerupuk, kasih kerupuk. Ternyata underscore pun ada filosofinya. Iyalah, hidupku tuh penuh filosofi, apapun dijadikan filosofi. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Pengen ngejokes tapi agama. Rosi Leo. R besar kan juga anak motor asik. R besar mulu baby. Udah cukup baby, jangan kelihatan orang. 18 Maret party kelupuk. 18 Maret tuh ada apa sih? Ada apa 18 Maret? Beneran aku gak tahu 18 Maret. 18 Maret. Aku tuh gimana ya rasanya jadi orang biasa ulang tahun yang lu juga tidak lagi dalam konteks masuk ke suatu instansi apapun gitu. Kalau ulang tahun zaman sekolah SMP gitu, walaupun jadi orang biasa kan seru ya sama temen dirayain di sekolah. Nah gue tidak ada dalam instansi apapun, perkumpulan apapun pun gue tidak ada. Siapa yang mau rayain sama siapa? Bayangkan. Oh iya kan bisa sama warga showroom. Yeah, nanti dia bagus, warnanya pink, lucu kayak princess. Bukannya masuk paguyuban. Sumpah mood banget nonton showroom KBB sambil nunggas. Besar aja. Aduh. Aduh.
minta topi ya. Ih, gak punya topi kayak gitu, harus beli dulu. Beli roti sendiri, tiupin sendiri. Ya, aku gak pelagi. Ini udah jam berapa sih? 23.08. Enggak, aku mau pamit, aku mau pamit. Aku ngantuk. Biar besok aku masih bisa bermain dulu di Bandung. Nonton bocah showroom tuh memicu dan memacu. Memicu apa? Memicu rindu. Memacu apa? Memacu. Bayangkan wajah kamu ngantuk. Memacu adrenalin. Dah. Bye. Dah. Kakak aku guys, kakak aku nomor 4. Memacu kata-kata kocak. Memacu itu memacu dalam melodi. Udah, mau pamit. Dari KR biasa. Kocak banget KR biasa dah. Kak, udah kalau aku pamit gak apa-apa kan. Tolong jawab, please. Kamu ikhlaskan memberikan saya 3 kali pencetan itu. Lu ngasih 3 pencetan itu hampir 4.8 ya. Gila juga lu, jempolnya licin juga. Lupa aja dalam ngerti ngegis. Lari itu anak kalau udah ngajak kagak muncul dong. Astagfirullahaladzim, ya Tuhan, la ilaha illallah, ya Allah, masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, si Roy Mustang dia tuh panas tuh gara-gara ada orang nge-gift, dia pengen nge-gift lagi. Nah lu kalau gue pamit tidur lu ngasih gue gift gimana sih maksudnya? Ya udah berarti gue hilang aja deh sekalian. Ngibahin Kak Udang. Jadi gini, Kak Udang itu dulu bernama Kang Cucur dulu adalah awal-awal baby showroom itu. Mas, baby showroomnya masih template, masih garing, masih belum menemukan jati diri sebagai bocah showroom. Itu dia sangat sering, si Kang Cucur ini sangat sering memberikan saya disco. Udah bubar, okay, bubar. Katanya bubar, tapi gue lagi mau ngomongin lo bentar. Nah, Kang Cucur itu dulu avatarnya tuh kayak lo tau gak sih kerupuk yang dalamnya melingkar-lingkar, nah gitu tuh kayak kerupuk. Mantesan pas dia sekarang menemukan gift kerupuk tuh dia langsung kasih kayak ingatkan saya dengan avatar saya lama gitu. Kang Cucur tuh begitu. Kang Cucur tuh perlahan menghilang, berubah lah dia namanya jadi udang. Seperti itu. Waktu Kang Cucur muncul, saya bingung, siapa dia? Siapa Kang Cucur ini?
di Twitter sempat mention dengan akun yang namanya itu juga mirip-mirip Kang Cucur. Saya bingung siapa. Suka bingung saya tuh sama orang-orang yang anonim, yang mungkin kalau kita bertatap muka saya tahu kamu, kamu tahu aku, tapi kamu tidak ria gitu. Kamu rela mengeluarkan materi yang begitu banyak untuk saya. Bingung gitu, harus kenalan dulu gitu kan. Jadi pada saat itu aku nanya-nanya, Kang Cucur tuh siapa sih? Ini siapa? Gak ada yang tahu tapi kan. Nah, terus akhirnya pada saat apa sih waktu itu pas live showroom, aku benar-benar kepo banget sama Kak Udang, dan ternyata Kak Udang itu Kang Cucur. Langsung saya selami selalu kamu di sosial media. Saya menemukan bahwa ada tanda-tanda kecil gitu. Saya tahu akun bernama Kang Cucur itu emang orang Bandung. Ini orang Bandung nih. Jadi sebenarnya jarang ketemu, tapi pernah ketemu. Saya kepoin juga pernah Ancient Baby Oshi yang main bingo, pernah ngapain aja sama Baby itu, yang pernah datang show apa, pernah tuh shot, pernah datang apa gitu. Udah tuh kayak semakin kebuka jalannya, terbuka, dan akhirnya saya menemukan satu nama. Cret gitu, ada yang mention kamu dengan nama tersebut, nama asli kamu. Saya tahu kamu siapa. Dan akhir kamu DM saya di Instagram dengan nama samaran. Pas saya tahu itu kamu. Aku tahu itu kamu. Spill dong. Oh, karena intel ya. Saya percaya dengan ini apa, jejak digital gitu, karena jejak digital tuh tak pernah bohong. Itu diselami. Ada aja. Masih penasaran sama Roy. Kalau Roy kita udah kenalan dong. Roy Mustang kenalnya di video call. Malah kau udah yang pamit. Bismillah ketemuan. Izin pamit. FTV Kak Baby jodohku bertemu di show. Ngakak. Jam. Udah. Kalau udah kamu pamit kan, kamu ikhlaskan memberikan saya 4 buah 40.000 gold. Gila juga ini orang. Wah. Keren jempol lu sumpah. Kayak gitu. Izin lanjut ngepet. Udah mau pamit sumpah, ada yang ngasih gift lagi tambahan? Tidak ada. Saya harus cantik nih untuk pamer, dapat giftnya mantap jiwa ini. Kejut. Jadi terima kasih banyak, hari ini aku memang pengen aja live showroom, tapi kayak bakal sering juga sih karena pengen ngobrol aja gitu ya. Semoga tetap menghibur, semoga tetap bisa menemani kalian nugas, nemenin masak, nemenin kegiatan, nemenin apapun, suara aku, ucapan aku, maaf kalau ada salah-salah kata. Semua terima kasih banyak. Kita bacain podium dulu, awas aja kalau ganti lo podium. Jadi nomor 9 lagi. Hah, dilempar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan. Ya Allah. Saya harus menyebut apa nih? Alhamdulillah.
bisa gue pindahin gak sih posisinya tuh, towernya rada-rada ketutupan tuh. Cek deh. Oh ya, kebetulan. Aku tadi ngomong apa? Aku ngomong apa? Iya, pengen gifnya gak numpuk. Geser, terus aku ngomong apa? Aku lupa. Bayangkan siapa yang bisa menebak obrolan aku dari gerak mulut akan mendapatkan jempol seperti kakak udang. Yeah. Kak Udang, lu tuh niatnya apa sih ngasih gue gift, Kak? Oh, gue tadi ngomong lu abis dapat apaan, Kak Udang? Lu abis dapat rezeki dari mana? Lu ngapain lu? Ngapain lu? Sumpah, lu ngapain? Bayangkan tiap mau pamit, bayangkan kekuatan baby cesaran di dalam showroom. Sudah niat mau tidur, dapat tower. Mau tidur, dapat tower. Mau tidur, dapet tower. Ya Allah. Kau udah ngajak nikah, oh? Ya Allah. Benar-benar. Ngajak nikah di showroom. Kocak juga. Kocak juga sih kalau ada orang ngelamar di showroom. Pakai ketikan gitu ngelamar, aduh ya Allah. Kak udah kerjanya tampak lobster. Besok dari awal pamit aja. Ya udah ini. Hai, hai, hai. Wow, udah rame banget nih ternyata yang nungguin showroom aku. Aduh, kayak ngantuk deh aku. Pamit dulu ah. Gitu. Muncul tawur. Kamu mau dilamar di showroom, Beb? Kagak. Kagak. Makasih. Aku ingin dilamar di mana ya? Aku ingin dilamar di mana ya? Aku nggak pernah ngehaluin sih aku dilamar kayak gimana. Tapi itu juga nggak ada bayangan, cuma GBK. Kok GBK sih? Di konser Noah di depan efek sambil sepedahan. Banyak tahu fans JKT ya dilamar depan teater, keren banget sumpah. Ih, JKT itu keren tau, mempertemukan jodoh weh. Keren weh. Oh, honeymoon udah pernah lalu. Honeymoon ya Udah aku planning. Lamarannya belum, jadi gue honeymoonnya dulu. Bayangkan showroom dihapus dari Play Store. Gak apa-apa, saya masih punya QR code. Honeymoon di mana?
saya udah pernah cerita sih. Tapi aku tuh urusan-urusan nikah, lamaran, honeymoon, impianku yang sebenarnya tuh aku jarang mau ngomongin sih. Aku jarang mau ngomongin rencana atau impian yang ini. Apa ya, kadang kalau diomongin tuh jatuhnya takutnya malah tidak kejadian gitu. Gantung suami juga gak sih? Gak juga sih kalau tempat ini wajib. Udah mau pamit sumpah. Mau pamit. Lu jangan mancing-mancing gua dengan cerita-cerita dapur, bener-bener. Mentang-mentang udah ex-member lu gua dipancing-pancing sama gituan. Kagak. Nah, udah mau pamit beneran, aku ngantuk banget sumpah. Ya Allah, aku mau bacain podium. Ada bunga dari kak Kate, dari kak lagi lu dede Caitlin Chubby, hai. Ada belum aku sebut kak wota kamu, makasih. Jadi nomor 13 sesuai dengan sifat saya. Nomor 13 ada kakak Ria. Ria tanpa Y. Baby pamit. Nomor 12 ada kak Nyini. Nomor 11, wadaw, ada panutan fanbase Indonesia nih. Fanbase idol. Yaitu Baby Oshi. Nomor 10 ada kak Rahul H. Nomor 8 ada RM, rumah makan, hudanya baby, mantap. Abis itu, nomor 8 ada Kadimas, S-nya 3, waduh semakin dingin tuh S. Nomor 7 ada Kak Arya, Morigano, kenapa gue meluka sih. Nomor 6 ada Gemuk Sehat, yippee. Nomor 5 ada Kadir. Nomor 4, tahta spesial kita malam ini diberikan kepada kakak Etriko. Yeay. Terus nomor 3 ada kakak Raka. Raka. Nomor 2, kakak yang memberikan saya banyak permen-permen marshmallow seperti obat-obat melayang, yaitu kakak Wasta. Hai Wasta, takut dilaporin ya sama pengunjung hotel itu mbak-mbak lagi ngapain ya, merencanakan apa dia di sini gitu. Nah, terus nomor satu mah gimana ya, gue bingung nyebutnya tuh kayak terlalu spesial gitu malam ini. Pindah lagi, bayangkan seorang ini tangan kirinya memegang handphone, tangan kanannya dia pergunakan dengan baik dan benar. Tangan ini punya 5 jari, 1, 2, 3, 4, 5, dia kasih 5-5-nya. Satu buat pencet gift, satu buat pencet gift lagi, pencet gift lagi. Wow, mantap. Itu memanfaatkan ciptaan Tuhan. 5-5 dimaksimalkan dengan baik. Nomor 1, kakak udang. Wow, berikan dadah-dadah, lambaikan 5 tanganmu, 5 jarimu. Mantap jiwa kakak udang. Yeay. Dia bukan cuma jempol yang kepencet, tapi setangan-tangan dia kepencet, guys. Nah, next life 10 jari. Makanya nih next life, kak lu kalau megang HP, megang mouse lagi ini, kak usah dah. Lu mendingan nonton aja. Jadi dua-duanya kayak gak usah megang gitu, dulunya bebas gitu. Jadi 10 jari yang free gitu. Ya, mantap.
Takut-takut kamu dong. Screenshot time. Saya harus pamer dulu ini. Aduh. Filosofi VCS. Ria, yeay, kau udah mantap. Salam lima jari kampanye. Dah, ya udah dadah. Oh iya, tangannya lima dah. Mantap jiwa. Dadah. Bahkan masih kembali. Makasih ya semuanya. Selamat bermalam minggu, masih ada waktu setengah jam lagi untuk bermalam minggu. Dadah.